Sila kok boleh cak sama maknya naik sepeda? Naik kereta maksudnya. Aku. Tapi iyalah, dia kan badannya udah tinggi. Nanti aku beli kereta juga lah bilang mamaku. Lah, udah habis aja. Nada minta es bu ya. Buat di mana ini? Udah lah, suka hati kau aja buang di mana. Lah, mainan anak-anak itu. Takut kalah bilang kok. Ngapain takut kalah? Permainan cemen aja kok. Ah, kok yang cemen? Kecut. Nah, lah kalah ngomong lagi punyamu. Ayo. Pal, awak main dulu lah. Saya nak tengok. Mana berani dia? Jago nih, bos. Nantang lali kok. Ayo. Ntar, ke sebelah kiri. Ya, boleh-boleh nih. Terus. Ya. Satu, dua, tiga. Dan. Belum. Belum ya. Main puter aja, nggak usah ditarik-tarik. Belumnya, oh berendah kalah deh. Puter aja, jangan ditarik-tarik. Tuh. Tuh puter aja. Udah lagi lah. Tuh. Satu, dua. Iya. Ya kalah. Bacot. Tuh, bacot itu deh. Ngapain lagi orang ini dua? Woi! Kandras, betul kandras. Betul apa? Tengok dulu tuh kawan-kawan. Ngapain main-main bawa ceret? Emang sakit dong itu. Weh, pasti kalian haus kan? Ini aku lagi ada bawa minuman baru. Biasanya aku jual seharga 200.000, tapi karena aku baik dan mau gratiskan aja lah. Kasih rasa mana, sekali. Mana, Mele, mana, Eka, Mele, mana? Udah, cepat, Mele. Udah, Mele. Minum, cepat, minum. Cepat. Itu lagi. Udah minum aja daripada haus. Enak, enak kok. Enak kan? Enak lah jelas buatan aku nih. Oh, makasih ya. Hah? Sial. Emang kurang ajar kok ya. Udah aku kasih gratis, kok bilang lagi sial. Ku tampar moncong kau tuh nanti. Wow nih. Nyesel kali aku ngomong. Nyesel kenapa? Udah, diam kok. Nyambung aja kok. Aku gak sombong ya, Jaki. Kalau aku sombong, gak aku bawakan kau minuman ini. Tau kalian? Jijik pula aku tengoknya. Walah, nasib. Yang satu hang, yang satu lagi nggak nyambung. Bisa lah orang ini berkawan. Udah lapan, nggak usah bojok-bojok aku. Nggak mempan. Dari eras. Nah, ini nih, gelasmu nih. Tuh. Yang sabar ya, bestia. Ini nggak notar dulu nih. Makan, pas kali kalian di sini. Apalagi, Nay. Dikalah, belum apa-apa, ada merepet. Jadi gini, weh. Kalian kan semua udah pada SMP, tapi kami masih SD. Kalian bantuin lah kami untuk buat kubus-kubus itu. Kami gak bisa-bisa buatnya. Ya, kami pun gak bisa buatnya. Katanya ranking, kok gak bisa? Yang punya PR kau, kok kami pula yang nyuruh buat. Kau sekolah ngapain aja kau? Aku gak nyuruh kau kok. Yaudah weh, gak usah dibuat ke dia. Napal nih, mengasut aja. Udah weh, gak usah dengerin dia, dengerin kami aja. Ayolah Kela, tolongi kami. Bardan, Jaki, tolonglah kami. Rati sama Sila, udah gak usah. Buat susah aja. Siapa yang susah? Kalau ngaku orang kaya kok, iya kan Sil? Gak nyambung kau. Kela, Kela kan anak baik. Bisa dong bantuin kami? Bisa kan? Tapi setidaknya ada lah ya kan, cemilan-cemilan, minuman gitu. Gak gratis ini. Oh tenang, kita ngumpulnya di rumah Pardan aja, kan banyak makanannya. Hei, kenapa di rumah saya nih? Saya kan tak tahu hal lah. Udah jangan baik kompen. Semalam kau bujuk-bujuk aku, suruh datang ke rumahmu, katanya banyak makanan. Hah? Ngapain kau bujuk-bujuk Naira? Oh, berarti selama ini Naira yang maksud Dan. Kalau suka tembak aja lah. Korang nih, mulut tak bisa jaga lah. Udah. Pokoknya deal, ngumpul di rumah Pardan. Semuanya aja ikut. Makanannya banyak. Lah.
udah rapi. Maaf. Ini belum konten. Berat. Enak kok ya Nada. Semua pada ngerjain tugas kau, kau malah santai main HP sambil makan. Enak kali. Gak sekalian kau bawa bioskop datang ke sini untuk kau nonton. Orang semua pada kerja, ya aku nggak tahu lah ngapain. Makanya aku makan sambil main HP. Sibuk kali kau. Lantam kali kau. Aku ngasih tahu bagus-bagus. Kenapa, Nay? Diam. Kenapa diam? Kok diam? Glenn, setiap saat merepet. Pusing kali aku dengerinnya. Iya, ya. Nila, Naira nih, banyak komplain. Semua salah di mata dia. Orang memang kau yang salah kok. Gak terima disalahin. Udah kayak gak usah dikerjain lagi. Telat, udah siap. Kasihan. Enggak, biasa aja. Kenapa Naira? Boleh tau. Mau lagi apa Naira? Tanggung Nay, Nay. Pakai cerita tuh, kok gebrok muka. Gak berani kok, aku yang gebrok. Sabar, bikin orang emosi aja. Siapa yang emosi? Kok baca saja kok Rasti, ini cocok Rasti dengan tumbal nih weh. Tumbal apa? Kan? Sakit tuh, setahun tahun. Makanya kau jangan banyak-banyak ini kau. Orang emosi lama-lama kau buat. Lama-lama kami malas main sama kau. Stres. Dan mamamu di rumah? Tak lah, kan saya udah cakap. Mak saya pergi. Dan ini udah siap kan? Pulang yuk. Makasih ya, Kelan. Pasti aku dapet ranking 1 nih besok. Lebay. Udah lah ya bubar, udah malam ini. Yaudah yuk lah. Nada sama Nera bersih ini, cuci gelasnya. Ini kan gara-gara kalian, kerjaan kalian, makanya rumahnya berserakan. Yaudah yuk, pulang yuk. Kami nunggu luar ya. Aku nunggu di mana? Suka hati kau menunggu di mana? Kau pikir kami peduli? Ya kan papa. Ih, so ditanya yakin kok? Udah gak apa-apa. Orang deket ya pun. Biasa aja pun orang itu. Berkeliaran tiap malam. Iya juga sih. Kayak mana kayak kau rasa? Aku bebas-bebas aja nya. Nunggu ayo. Pulang ya ayo. Ayo kemana? Eh, kok aku yang gak kena? Kau lah. Sembarangan aja kok. Eh, kumat. Ayo pulang yuk. Dan, kami pulang ya. Jam betul aku orang ini. Pusing loh. Udah balik lah, korang lama sangat. Memang kurang ajar. Yaudah udah balik. Yaudah yuk Nay. Kira orang itu kita gak berani. Yuk. Udah ya oke, ngapain kau berdiri di situ? Iya nanti lah, ayo. Sekali.
Nenek Elan emang gila, malah ngajak ke kuburan. Iki, kau agak-agak lah, Ki. Ngapain kau kesini? Mau pulang. Hah? Maksud kau? Rumahmu kan di sana? Di sini, Kak. Ke, kau jangan enggak-enggak ya, Ki. Iki lah ini. Ayo. Yakin mau di situ aja. Iya, aku ikut aja lah, Nada. Takut aku di sini. Aku juga.